pujian harus kita berikan kepada gerakan yang dilakukan oleh Azamuddin tadi. Dapat dikawal oleh Brandon, tetapi tak lepas. Cantik kawalan dilakukan antara barisan kesebelasan Selangor diturunkan dalam perlawanan ini dengan dua pertukaran dilakukan oleh Carsten Nezel pada malam ini dengan Mukari Ajmal dan Nur Hakim Hassan dikeluarkan. Inilah barisan kesebelasan utama Kedah seperti yang dikatakan oleh Ketua Jurulatih tadi Aidil Syarif, bahawa satu pertukaran telah dilakukan iaitu Fandi Osman dikeluarkan untuk bersama dengan pasukan Kedah. Pemain senior yang perlu diberikan perhatian. Jadi whistle permulaan sudah pun berbunyi untuk kita lihat perlawanan sudah pun bermula sekarang ini dengan Selangor jersey serba gelap yang dapat saudara lihat pada ketika ini, sementara pasukan Kedah sudah pasti dah dengan jersey hijau kuning mereka. Jadi dia menang ataupun Kedah muncul juara PLFV dan dia terus dikekalkan sebagai pemain dan cuba naik, tapi sayang sekali satu antara lintang tadi tiba-tiba muncul Alif Haid terdapatkan daripada penerbit Faiz. Satu antara yang baik, sedikit kuat peluang sekarang ini, bagaimana satu cutback, satu rembatan terus terkena palang gol. Cubaan sekali lagi daripada Ahmad Daniel Asri. Oliver Buff mencari Alif Haikal. Jordan Aimbila sudah pun naik ke atas. Kita dapat lihat bagaimana Brandon Ganbar ada paling hujung sekali. Jordan Aimbila ke belakang. Satu rembatan terus. Cantik sekali lagi. Rembatan cantik yang dilakukan di situ oleh Oliver Buff. Dia dilihat bekerja keras. Cantik gerakan Rizal Ghazali. Naik ke atas sekarang ini. Tetapi Jordan Aimbila dapat menyekat. Dibantu oleh Badrul Bhatia. Saya tidak dapat dibaca antara yang diberikannya itu tadi. Bola dalam kawalan. Oh, dapat dipintas dengan baik oleh Ronnie Selwin. Dan Ronnie Selwin. Oh, dapat dirampas di situ. Satu antara ke tengah, Ifa Dayo. Bagaimana kali ini Ahmad Daniel. Satu antara ke tengah, Brendan Dago. Daripada kita katakan Oliver Buff yang mendapat peluang tadi. Kita lihat bagaimana gerakan daripada Ahmad Daniel tadi. Dia bukan melakukan percubaan tetapi melakukan hantaran pendek kepada Oliver Buff yang berada di dalam kawasan kotak penalti. Bijak tindakan yang dilakukan oleh, kita katakan dengan aksi kali pertama dia telah bermain dengan baik. Oh, dijatuhkan. Penalti diberikan. Kekasaran yang dilakukan ke atas kepas Sherman. Kita lihat walaupun ada protes dilakukan. Kita lihat bagaimana gerakan daripada Cici Kipre melakukan lorongan ke dalam penalti. Oh, sememangnya betul-betul berlaku. Ada kekasaran dilakukan dan kita berikan tumpuan. Posisi manakah yang akan menjadi pilihan kepada kepas Sherman untuk menghasilkan jaringan. Satu hantaran berat dan gol. Gol untuk pasukan Kedah pada minit yang ke-79. Imbang kepada sepakan penalti kepada pasukan Kedah. Sekali lagi kita lihat tidaklah begitu kencang. Tetapi Khairul Azhan Khalid peluang rebatan terus. Kencang rebatan yang dilakukan tadi tetapi bernasib baik dapat ataupun tertampan pemain pertahanan pasukan Selangor Jordan Aimbila. Masih lagi Kedah sekarang ini menyusun. Satu cutback ke belakang Anu Manten. Dapat dikawal oleh Brandon tetapi tak lepas. Cantik kawalan dilakukan antaran ke tengah. Peluang kepada Selangor rebatan gol. Cici Kipre. Cici Kipre merembat untuk menghasilkan gol yang kedua bagi pasukan Kedah. Pada minit yang ke-85 ini, itulah kelalaian yang berlaku di hadapan pintu gol pasukan Selangor, pasukan Ivory Coast ini. Kita dapat lihat bagaimana Azamuddin yang berjaya melakukan satu antaran pendek ke dalam kawasan kotak penalti dapat dikawal dengan kemas di situ. Tetapi ada tiga pemain Selangor termasuklah akhirnya Syahrul Nazim yang berjaya ditewaskan di situ oleh Cici Kipri. Kita dapat lihat dengan Cici Kipri dapat dikawal peluang sekarang kepas Sherman. Bahkan adakah gol yang ke-6? Oh, bernasib baik di situ. Dapat diselamatkan cubaan terus oleh Afif Arif Farhan tadi. Oleh Fayad. Fayad lepas. Tetapi bernasib baik Jordan Nyimbala berada di situ untuk menyelamatkan keadaan. Dan itulah dia whistle penamat oleh pengadil Fusir Mats.